Di antara faedah yang bisa kita ambil, bahwa orang yang dikehendaki kebaikan oleh Allah adalah orang yang dipahamkan terhadap agamanya. May yuridillahu bihi khairan yufaqqihu fid din. Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan, dikehendaki kebaikan oleh Allah, maka dijadikan dia paham terhadap agamanya. Dijadikan dia senang dengan majelis ilmu. Senang mendengarkan ada kajian. Senang ada kitab yang baru. Senang ketika mendengar faedah yang baru. Hatinya dan juga dadanya merasa lapang dan merasa nyaman dengan ilmu, sehingga mudah dia menghadiri majelis ilmu, ingin mengetahui tentang agamanya, ingin menghilangkan kejahilan yang ada pada dirinya, ingin mendengar ayat dan juga hadis untuk diamalkan. Apabila seseorang mendapatkan di dalam jiwanya perasaan seperti itu, maka abshir bil khair, maka adalah dia bergembira. Dan husnudzan kepada Allah, Allah mengendaki kebaikan pada dirinya. Ini faedah yang keempat. Kemudian faedah yang kelima, sebaliknya, orang yang tidak dikehendaki kebaikan oleh Allah SWT, maka akan dijadikan dia tidak memahami agamanya. Artinya, dijadikan dia berat untuk menghadiri majelis ilmu dan benci dengan majalisul ilm, malas untuk menghadiri majelis ilmu, padahal di dalamnya disebarkan ma qala Allah wa qala Rasul. Apabila seseorang mendapatkan dirinya keadaannya demikian, maka hendaklah dia mengoreksi dirinya dan segera memohon ampun kepada Allah dan bertobat kepadanya, dan meminta kepada Allah supaya dibukakan hatinya, disenangkan hatinya dengan majalisul ilm. Karena tentunya sebuah kerugian yang besar, ya, dan kerugian yang besar sekali apabila seseorang tidak dikehendaki kebaikan oleh Allah SWT. Dan di antara cirinya, dijadikan dia tidak memahami agamanya. Kemudian di antara faedah yang bisa kita ambil dari hadis yang mulia ini, ucapan beliau sallallahu alaihi wasallam, yufaqqihu fid din. Dia akan dipahamkan tentang agamanya. Menunjukkan bahwasanya ilmu bukan hanya sekedar menghafal. Bukan hanya sekedar menghafal lafadznya. Tetapi ilmu adalah dengan memahami isinya. Al-Quran bukan hanya sekedar dihafal, tetapi juga dipahami. Hadis-hadis Nabi SAW bukan hanya sekedar dihafal, tetapi juga dipahami. Allah SWT mengatakan, أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ. Dan Allah mengatakan, كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِيَتَدَبَّرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ. Al-Quran diturunkan oleh Allah SWT adalah untuk ditadabburi, direnungkan isinya, dan bukan hanya sekedar dihafal. Yufaqqihu fid din, Allah akan menjadikan dia paham tentang agamanya. Al-fiqh artinya adalah pemahaman. Kemudian di antara faedah yang bisa kita ambil dari hadis yang mulia ini, bahwasanya yang dimaksud dengan fiqh, pemahaman di sini adalah fikih secara umum. Artinya bukan fikih sebagai satu cabang ilmu yang dipelajari di situ ahkam, hukum-hukum agama seperti salat, taharah, zakat, puasa. Tapi fikih di sini adalah fikih yang memiliki pengertian secara umum, yaitu paham tentang agamanya. Dan yang paling utama adalah masalah akidah.
masalah tauhid. Dan ini adalah al-fiqh al-akbar, fikih yang paling besar. Seseorang memahami akidahnya, memahami tauhid kepada Allah SWT, maka ini adalah pemahaman yang paling besar, yang hukumnya wajib bagi seorang muslim dan juga muslimah mempelajari akidahnya. Jadi fikih di dalam hadis ini maknanya bukan fikih secara khusus, yaitu ilmu fikih, tetapi dia adalah fikih pemahaman agama secara umum.